mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, ma, we're gonna be alright. Dry those eyes. Assalamualaikum semuanya. Sekarang aku tuh mau nyari makan, tapi kali ini aku tuh pengen nyari makan yang simple-simple gitu. Dan kebetulan daerah sini tuh ada warung baru buka beberapa waktu yang lalu sih. Nama warungnya tuh Mom and Tots gitu. Di sana tuh kayak jenis burger. Aku pengen nyobain burgernya sama kentang gorengnya. Kebetulan aku suka kentang goreng. Dan sekarang aku tuh mau nyebrang dulu ke sana. Yuk. Sekarang tuh cuacanya enak banget, teman-teman. Anginnya tuh sepoi-sepoi. Pokoknya seger banget, enggak panas, enggak dingin. Ini kan udah memasuki musim panas ya. Tapi cuacanya enak buat jalan-jalan gitu sih. Karena aku jalan kaki, soalnya nggak jauh dari kontrakan aku, tinggal nyebrang jalan doang. Di sini lumayan rame sih, banyak yang jualan gitu, terus banyak toko-toko handphone, pokoknya lengkap lah. Enyo, aku bisa ya. Jadi ini tuh sore hari ya, tapi enak banget buat jalan-jalan. Jadi aku pengen jalan-jalan sore gitu sambil menikmati keindahan. Karena aku udah nyampe, aku mau masuk ke dalam dulu ya. Tolong saya ubah buku kamu ya. Set. Nih, set. Tisu apa sih? Nih. 5분에서 10분 정도 걸리세요. 그럼 lu tuh lagi nunggu makanannya. Biasa kalau di sini tuh pasti dikasih kayak gini. Nanti kalau udah bunyi baru kita ngambil mak ke sana. Udah datang makanannya. Tadi aku pesen burger, ini tuh burger rasa udang, satu set, ini cola, terus ini kentang. Yang paling aku suka dari Mom Tots ini tuh kentangnya, jadi kentangnya tuh beda sama yang lainnya loh. Biar lebih enak, kita tumbahin sini ya. Wow, mantep. Oke, kita cobain dulu ya. Pengen minum dulu, soalnya tadi agak haus. Up. Ingin. Jadi tuh isinya tuh ada mayonnaise, terus ini udangnya ya. Ini selada, terus ini kayak mentimun ya. Isinya cuma gitu doang. Oh. Kalau menurutku, ini tuh rotinya tuh empuk banget. Terus ini apa udangnya juga berasal banget. Kebiasaan aku kalau makan burger tuh biasanya ditambahin kayak saus tomat sendiri sih. Tomat kecap. Sekarang aku mau nyobain kentang gorengnya. Jadi yang bikin beda dari kentang Mom Tots ini tuh
di sini tuh digorengnya tuh kayak dibalut di tepung lagi loh. Terus ada kayak serbuk-serbuk garlicnya gitu sih. Menurutku ini tuh enak. Jadi kentangnya ini tuh biasanya kan kalau makan kentang tuh kayak biasanya kan dicocolin ke saus gitu ya. Ini nggak pakai apa-apa tuh rasanya udah gurih, asin. Bumbunya tuh udah enak banget sih kalau menurut aku. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah. Warung Momtos ini tuh bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Terus kalau ngomongin tempatnya tuh kalau menurut aku tuh enak karena lumayan luas. Terus banyak kursi-kursi, meja-meja. Kadang kan ada yang tempat nongkrongnya tuh kecil gitu ya. Tapi kalau menurut aku di sini tuh nyaman banget buat nongkrong, kayak buat santai gitu sih, enak. Kebetulan di sini tuh baru buka beberapa waktu yang lalu, paling 1 bulanan lah. Terus soalnya di sini kan termasuk apa ya? Dibangun bangunan baru di sana tuh ada apartemen baru. Jadi semuanya tuh kayak serba baru gitu sih di sini. Tapi di sini ya masih lumayan sepi sih, soalnya kan apartemennya juga masih banyak yang kosong gitu. Tapi enak banget denger kok di sini. Aku mau lanjutin makan dulu ya. Akhirnya udah habis juga. Aku mau beresin ini dulu ya. Nyari yang segar-segar, soalnya ini kan cuacanya udah panas. Enaknya minum apa ya? Di situ tuh ada kayak kafe gitu sih, namanya tuh Cafe Bombom. Jadi Cafe Bombom ini tuh termasuk kafe yang paling murah ya kalau menurut aku di Korea, karena biasanya harga satu minuman di kafe-kafe lain tuh kan 5.000 won, tapi di sana tuh ada yang harga 2.000 won, 3.000 won. Pokoknya harganya tuh murah lah kalau menurut aku. Dan porsinya juga yang gede. Ini americano tuh harganya yang botol itu 1.000 won, terus yang botol gede tuh 1.500 won. Tapi aku pengen nyari kayak jus mangga gitu sih. Aku udah beli esnya. Tadi aku pesen mango yogurt. Kalau di Indonesia ini tuh kayak king mango gitu ya. Ini ukurannya juga yang gede. Yang paling gede di Cafe Bombom. Tadi harganya 3.900 won. Karena aku mau nyobain dulu ya. Jadi ini tuh kayak jus mangga terus dikasih yogurt, terus ini ada potongan mangganya gitu sih. Kayaknya seger banget. Seger banget. Jadi itu yogurt tapi rasanya ada mangga, mangganya tuh berasa banget. Terus nggak terlalu manis sih, enak sebenarnya kalau menurut aku manisnya. Terus asemnya juga dikit banget. Kalau menurut aku ini termasuk murah, karena kalau beli di kafe-kafe lain biasanya tuh jumbo yang big size tuh harganya di atas 5.000 won. Tapi ini cuma 3.900 won. Bener-bener murah kan? Aku mau nyobain mangganya. Kalau mangganya di sini ini tuh udah apa sih ya? Bukan yang mangga segar lagi sih. Kayak udah masuk kulkas gitu sih. Hmm.
sate. Kalau mangganya itu udah kayak di freezer gitu sih, nggak yang segar. Sebenarnya rasanya manis, tapi karena udah masuk freezer, jadi pas digigit tuh di mulut tuh dingin banget. Kurang fresh aja sih kalau menurut aku, tapi enak sih. Teksturnya tuh agak kental-kental gimana gitu tuh. Seger banget. Di Korea bentar lagi kan musim panasnya. Ini tuh bakal jadi salah satu minuman favorit aku kalau musim panas. Soalnya enak. Teman-teman kalau misalnya main ke Korea boleh dicobain, karena ini kan juga di setiap kota tuh ada. Jadi di Korea tuh kebanyakan kayak warung-warung terus kafe-kafe gitu, modelnya tuh kayak franchise gitu, setiap kota ada. So, jangan lupa cobain ya. Ya udah dulu ya teman-teman, sekarang aku mau pulang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.